10 makanan yang membantu mencegah dan melawan penyakit. Semakin sehat pola makan Anda, semakin sedikit Anda menjadi sakit dan sebaliknya. Pilihan makanan yang baik dan sehat memberikan campuran antioksidan, vitamin, mineral, dan senyawa bermanfaat lainnya yang seimbang yang membantu Anda tetap sehat. Tetapi ketika orang menjadi lebih sibuk di dunia yang serba cepat ini, banyak yang mulai bergantung pada makanan yang diproses dan menghasilkan peradangan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan kesehatan yang buruk. Namun, Anda dapat membalikkan banyak efek dari pola makan yang buruk dengan mengonsumsi makanan sehat dan memasukkan makanan penangkal penyakit ke dalam pola makan Anda. Selalu ingat bahwa dalam hal menjaga kesehatan Anda, pencegahan adalah kuncinya dan tidak ada kata terlambat untuk mengambil langkah menuju kesehatan yang lebih baik. Berikut adalah 10 makanan teratas yang membantu mencegah dan melawan penyakit. Satu, lemon untuk obesitas. Untuk membantu penurunan berat badan dan melindungi diri Anda dari cengkeraman obesitas, mulailah hari Anda dengan air lemon. Lemon membantu meningkatkan pencernaan dan membantu detoksifikasi, membuang racun dari tubuh Anda yang memperlambat metabolisme Anda. Studi lain tahun 2016 yang diterbitkan oleh American Chemical Society melaporkan bahwa buah jeruk mengandung banyak vitamin dan zat, seperti antioksidan, yang dapat membantu mencegah efek berbahaya dari obesitas. Penelitian ini dilakukan pada tikus yang diberi makan ala barat, diet tinggi lemak. Dua. Kunyit untuk artritis. Artritis adalah gangguan sendi di mana satu atau lebih sendi menjadi meradang. Ada lebih dari 100 jenis radang sendi yang berbeda, dan dapat menyebabkan rasa sakit yang parah pada persendian yang terkena. Herbalis telah menggunakan kunyit selama berabad-abad sebagai obat alami untuk beberapa penyakit. Ini mengandung senyawa yang disebut kurkumin, yang memiliki sifat antiinflamasi. Selain itu, sifat antioksidan kunyit menghancurkan radikal bebas dalam tubuh yang merusak sel. Sebuah meta-analisis 2016 yang diterbitkan dalam Journal of Medicinal Food melaporkan bahwa ada bukti ilmiah tentang khasiat ekstrak kunyit dan kurkumin untuk mengurangi gejala radang sendi. Pilihan lainnya adalah minum segelas susu hangat yang dicampur dengan 1 sendok teh bubuk kunyit setiap hari sebelum tidur. 3. Beet untuk anemia. Semakin banyak orang menjadi anemia, suatu kondisi yang terjadi ketika jumlah sel darah merah tubuh kurang dari biasanya. Menurut WHO, anemia mempengaruhi 1,62 miliar orang, yaitu sekitar 24,8% dari populasi global. Saat Anda anemia, darah Anda tidak dapat memberikan suplai oksigen yang tepat ke organ dan jaringan Anda. Hal ini dapat mempengaruhi fungsi organ tubuh yang berbeda. Untuk memerangi anemia, salah satu makanan terbaik adalah beet. Beet memiliki sejumlah besar zat besi yang membantu dalam regenerasi sel darah merah. Selain itu, karena manis dan penuh dengan serat dan vitamin C, beet menjadi tambahan yang lezat dan kaya nutrisi untuk makanan apapun. Campurkan satu buah beet ukuran sedang bersama dengan wortel dan bayam dalam juicer, dan minum jusnya setiap hari. Anda juga bisa makan beet sebagai sayuran yang dimasak atau dalam salad.
4. Yogurt untuk tekanan darah tinggi. Untuk menjaga tekanan darah Anda terkendali, mulailah makan yogurt rendah lemak. Yogurt adalah sumber kalsium, potasium, magnesium, dan nutrisi sehat jantung lainnya yang sangat baik yang dapat membantu menurunkan tekanan darah Anda. Plus, ia memiliki senyawa yang membantu menghambat enzim pengubah angiotensin, AC, seperti obat penghambat AC. Sesi ilmiah 2016 menemukan bahwa wanita yang makan 5 porsi atau lebih yogurt per minggu, terutama sebagai bagian dari diet sehat, memiliki risiko lebih rendah terkena tekanan darah tinggi. Makan setidaknya atau 1 cangkir yogurt rendah lemak setiap hari untuk mengurangi risiko terkena tekanan darah tinggi. Anda dapat menambahkan almond, kenari, dan buah-buahan ke dalam yogurt Anda untuk mendapatkan manfaat ekstra yang menyehatkan jantung. Lima. Blueberry dan blackberry untuk diabetes. Pada 2015, 30,3 juta orang Amerika, atau 9,4% dari populasi, menderita diabetes, menurut American Diabetes Association. Faktanya, diabetes adalah penyebab kematian ketujuh di Amerika Serikat pada tahun 2015. Efek anti-diabetes dari buah ini diduga karena tingginya tingkat fitokimia, antioksidan alami. Juga, buah beri ini dikemas dengan vitamin dan serat yang dapat membantu mengontrol kadar gula darah serta komplikasi kesehatan lainnya akibat diabetes. Sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam antioksidan, Basel, menemukan efek anti-diabetes positif dari blueberry. Namun, para peneliti mengatakan lebih banyak uji klinis diperlukan sebelum kesimpulan yang pasti dapat ditarik. Nikmati 1 cangkir blueberry, segar atau kering, setiap hari. Anda dapat menjadikannya sebagai camilan atau menambahkannya ke sereal, yogurt, atau smoothie Anda. Teh hijau untuk kolesterol tinggi. Tubuh Anda membutuhkan beberapa kolesterol, tetapi ketika Anda makan makanan tinggi kolesterol, zat lilin dapat menumpuk di dinding arteri Anda dan menyebabkan penyakit jantung, penyebab utama kematian diabetes. Beberapa senyawa dalam teh hijau membantu mencegah penyerapan kolesterol di saluran pencernaan dan membantu ekskresinya. Juga, meningkatkan rasio kolesterol baik untuk kolesterol jahat. Teh hijau membantu menjaga arteri tetap bersih dengan mencegah oksidasi LDL, yang dapat menyebabkan penumpukan plak. Hal ini pada gilirannya mengurangi risiko terkena serangan jantung atau stroke. Menurut meta-analisis 2011 dari 14 uji coba terkontrol secara acak yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, asupan teh hijau menurunkan total serum puasa dan kolesterol LDL pada orang dewasa. Usahakan untuk minum 3-4 cangkir teh hijau setiap hari. Tujuh. Bawang putih untuk kekebalan tubuh yang lemah. Bawang putih dapat membantu Anda menjaga kekebalan Anda tetap kuat. Bawang putih utuh mengandung senyawa yang disebut alein. Ketika bawang putih dihancurkan atau dikunyah, senyawa ini berubah menjadi alicin. Alicin mengandung belerang, yang memberikan bawang putih sifat obat dan meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, bawang putih memiliki vitamin C dan B6 bersama dengan mineral selenium dan mangan yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Studi lain tahun 2012 yang diterbitkan di Clinical Nutrition menemukan bahwa suplemen diet dengan ekstrak bawang putih tua dapat meningkatkan fungsi sel kekebalan dan bahwa ini mungkin bertanggung jawab, sebagian, untuk mengurangi keparahan pilek dan flu. Makan 2-3 siung bawang putih mentah dengan perut kosong setiap hari. Juga, tambahkan bawang putih yang dihancurkan ke masakan Anda. Delapan. Pisang untuk diare.
Pisang juga mengandung mineral yang berfungsi sebagai elektrolit untuk membantu mengembalikan keseimbangan elektrolit dalam tubuh akibat kehilangan cairan saat menderita serangan muntah dan diare. Plus, pisang adalah makanan yang bagus untuk menyediakan energi instan. Sebuah studi tahun 2001 yang diterbitkan dalam jurnal Gastroenterologi menemukan pisang hijau dan serat pektin membantu dalam mengelola diare pada anak-anak Bangladesh yang menderita diare persisten. Saat menderita diare, makanlah pisang hijau yang kurang matang untuk membantu menenangkan perut Anda. Saat memberikan kepada anak-anak, Anda bisa merebusnya dalam air selama sekitar 10 menit. Hancurkan pisang lalu berikan kepada anak Anda. Sembilan. Brokoli syarat dengan antioksidan yang membantu membersihkan residu radikal bebas, racun, dan karsinogen lainnya dari tubuh. Sebuah studi tahun 2016 oleh Fakultas Pertanian, Konsumen, dan Ilmu Lingkungan Universitas Illinois melaporkan bahwa memasukkan brokoli ke dalam makanan juga dapat melindungi dari kanker hati, serta membantu melawan perkembangan penyakit hati berlemak atau penyakit hati berlemak non-alkohol. Untuk melindungi diri Anda dari kanker, makanlah sekitar 2 cangkir brokoli rebus atau kukus, 2 atau 3 kali seminggu. Sepuluh. Kenari untuk kesehatan otak. Otak adalah yang mengontrol semua pikiran, gerakan, dan sensasi untuk membantu Anda berfungsi dengan baik. Untuk menjaga otak Anda dalam kondisi puncak, makanlah beberapa kenari setiap hari. Kenari memiliki konsentrasi DHA yang sangat tinggi, sejenis asam lemak omega-3 yang membantu meningkatkan kesehatan otak, meningkatkan kinerja kognitif, dan mencegah atau memperbaiki penurunan kognitif terkait usia. Kenari juga meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi melalui pembuluh darah di otak dan melawan peradangan, yang membantu otak Anda berfungsi dengan baik. Selain itu, kenari mengandung vitamin B6 dan magnesium yang melindungi memori. Sebuah studi tahun 2015 yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition, Health and Aging menunjukkan bahwa makan segenggam kenari per hari atau bahkan kurang dapat membantu meningkatkan memori, konsentrasi dan kecepatan otak Anda memproses informasi. Sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya Anda subscribe dulu channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kami semangat memberikan informasi kepada Anda. Selanjutnya Anda akan mendapat video informasi terupdate dari channel kami. Tetap bersama kami. Demikian tadi kita telah membahas tentang 10 makanan yang membantu mencegah dan melawan penyakit. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.